Mari kita subscribe. Oke, selamat datang di Koas Podcast. Gak usah kode-kode, langsung aja nge-podcast. Yeay! Akhirnya ada bintang tamu yang bener juga openingnya. Biasanya mah sampai ngulang dua kali dulu wi baru bener. Kamunya kurang jelas kali di briefingnya. Itu gak penting wi. Oke wi, gimana nih kabarnya? Sehat Dit. Emang sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Sibuk sekolah aja. Selain sekolah? Ngerjain tugas OSIS. Aduh, cut. Wi, jawabnya bisa lebih panjang gak? Emang harus panjang ya? Iya lah Wi, biar obrolannya lebih menarik. Mau berapa paragraf panjangnya? Maksudnya gak usah sampai paragraf juga Wi. Maksudnya tuh lo lebih excited aja jawabnya. Jangan sekata dua kata doang. Oke Wi, jadi sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Wah, aku sih sekarang cuma sibuk sekolah aja nih. Jir, kelihatan fake banget. Oh iya Wi, gue denger-dengar kemarin lo ikut lomba nyanyi ya? Loh, kan kamu nonton, kok masih nanya? Emang kamu gak lihat aku? Astaga Wi, ini kan pura-pura doang. Lagian kan penonton gak tahu. Loh, penonton gak nonton aku pas nyanyi? Kalian skip pas aku nyanyi ya? Tega banget, emang suara aku sejelek itu ya? Oke, jadi gimana Wi? Perasaan kamu pas jadi perwakilan kelas buat lomba nyanyi sekolah? Aku seneng banget bisa nyalurin hobiku. Bukannya hobi lo ngobatin orang? Itu hobi pertama. Hobi kedua aku nyanyi di kamar mandi. Tahu gak Dit? Itu tuh lomba nyanyi pertama aku loh. Oh iya? Aduh, sayang banget Wi. Suara sebagus itu cuma dipakai lomba sekali doang. Padahal mah ya, kata gua tuh lo bisa jadi penyanyi tau Wi? Emang iya ya? Iya Wi. Tanya aja no sama penonton. Oi, live chat. Ketik satu kalau mau Dewi jadi penyanyi. Ntar gue bikinin podcast spesial. Isinya Dewi nyanyi doang sampai subuh. Gas! Oke, pertanyaan selanjutnya, Wi. Apa sih rahasianya lu bisa nyanyi seanggun itu, Wi? Gue liat nih ya. Lu tuh kayak beda banget gitu pas lagi di panggung. Apa ya? Aku juga bingung kalau ditanya begitu. Mungkin gara-gara dukungan dari teman-teman semua. Ada Dimas, ada Gita, ada Wiwit, ada Fiona, ada Kayla, banyak deh. Oh iya, ada Tasya juga. Bentar. Tadi yang lo sebut itu cewek semua tuh. Kecuali Dimas kan? Emang gak boleh ya Dit nyebut Dimas? Ya bukan gak boleh sih Wi. Tapi kenapa harus dia gitu? Kayak gak ada yang lain aja dah. Kan ada Rini, Anya. Kemarin kan aku lagi saingan sama mereka, jadi gak saling dukung. Kan ada Tasya. Tasya udah aku sebut. Ada gua. Kamu kan sibuk dukung Rini. Iya sih. Tapi kenapa harus dia gitu Wi? Dia tuh ya orangnya gak bener Wi. Jangan kemakan sama tampang polosnya. Aslinya tuh dia tuh OSIS cabul. Kamu ngatain OSIS itu cabul? Berarti ya termasuk aku juga dong. Astaga bukan gitu Wi. Yang cabul mah dia doang. Nih ya Wi, lo tau gak? Dimas tuh kelihatannya doang mukanya mulus. Aslinya mah geradakan ke jalan kabupaten. Dia begitu tuh ketolong obat ganteng doang. Terus ya Wi. Masa dia tuh udah gede masih pakai boxer pororo? Dih, kayak anak kecil banget. Atau emang dia demennya yang begitu-gitu kali ya? Ih, aneh banget Wi. Freak. Terus ya, waktu itu dia malam-malam ngajakin gua nonton film Anu. Dih, dikira gua copaan kali. Masa iya nomor film Anu? Dih. Hah, kok kamu tahu sampai boxernya segala? Terus malam-malam kamu diajak nonton film. Emang kamu sama Dimas ngapain? Ya waktu itu kan gua penangin. Tunggu dulu. Ini kan yang gua aja ngomong Dewi loh. Yang polosnya ngalahin bayi. Pasti dia mikirnya enggak. Apa? Kamu pernah ngapain sama Dimas? Enggak kok Wi, enggak pernah ngapain. Waktu itu tuh... Woi, jangan kabur lo berdua! Dit, gimana nih Dit? Masa kita dipukulin sih? Iya, amit-amit dah. Sekarang cuma ada satu cara mas. Gas, cabut! Lo kemana lo? Woi, berhenti lo! Woi! Dit,
Jangan kenceng-kenceng di kepala lo, Mas. Ini kita lagi dikejar-kejar. Kalau gue pelan-pelan, namanya bukan kabur, tapi konvoy. Iya, tapi bahaya, Dit. Bisa jatuh nanti kita. Udah, Mas, lo tenang aja. Muridnya Rosi ini. Kita gak bakal jatuh. Hehehe. Gak tahu dia gue mantan pembalap liar. Harusnya sih udah ketinggalan jauh dia. Ampun, Dit. Udah, pelanin motornya. Lo ngapain meluk gue? Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Woi, Mas, sadar anjir. Gak usah pakai meluk gue, geli woi. Hama belum lulus. Lepasin, Mas. Ini orang sukses. Hama belum lulus. Woi, Mas, kepala saya bucin banget. Ada batu. Mas, pegang gue, Mas. Enggak. Si Dewi benar-benar gak boleh tahu soal ini. Bisa berabe urusannya. Waktu itu tuh dia cuma ngechat gue doang. Ngechat nunjukin kalau dia pakai boxer pororo. Terus ngajakin kamu nonton film. Nah, iya gitu. Enggak gitu, Wi. Enggak gitu juga. Waktu itu tuh sikat, Mas. Ini hidup wanita si kupu-kupu. Woi, Mas. Malam. Salah nada. Mampus. Kalau terakhir lo bukan ijo kan? Tidak semudah itu, Ferguso. Rasakan ini. Udah, Ge. Mampus lo. Sini, gua coret-coret muka lo. Curang lo, gadil. Masa lo sempat disimpan terakhir? Ulang, gadil, curang, Mas, apa sih? Gak usah alasan. Sini, gua coret dulu muka lo. Mas, itu musuh di sebelah lo, tembak buruan. Ah, sial, tertembak gua. Nih, lo rasain bantal gua. Rasain lo. Gua cocok gak, Mas, jadi Spiderman? Parah lo, Dit. Ya, mak, tawa lo. Minum, Mas, minum. Aduh, gimana jelasinnya? Pokoknya Dimas tuh cabul, Wi. Gak ada bagus-bagusnya. Mending lo jauhin dia deh. Thank you.